Yo momen, welcome back to game Project 92 lagi cuy. Oke guys, thank you buat kalian yang selalu support dan setia pada channel ini. Di video kali ini gue akan sharing lagi nih untuk livery-nya. Jadi livery kali ini itu untuk mobil Mercedes-Benz yang AMG GT3 cuy. Jadi gue udah beberapa kali ya untuk sharing livery untuk mobil ini cuy. Tapi yang kali ini livery-nya benar-benar keren banget nih. Sponsornya dari sebuah rokok. Kita lihat aja untuk livery-nya cuy. Di sini pelek gue udah ganti ya. Jadi kalian kalau mau yang pakai pelek model kayak gini bisa cek di video gue sebelumnya. Dan ini dia untuk sponsornya Lucky Strike, sebuah merek rokok cuy. Ini kita jadi nostalgia ke zaman-zaman F1 ya. F1 yang pakai sponsor Lucky Strike juga cuy. Dan untuk livery ini keren banget ya menurut gue, karena perpaduan warna ini cerah ketemu merah kayak gini, ada kuning-kuningnya juga. Ini di cup mesinnya ada gede banget ya logo Lucky Strike, terus ada Bridgestone di depan, logo Sonex juga. Ini warnanya ngejreng, keren, senada sama peleknya nih. Gue juga udah pernah ganti pelek warna kayak gini cuy. Ini modelnya palang-palang ya peleknya. Terus seringnya tuh pakai warna merah untuk palang itu warna putih. Jadi ini bener-bener keren banget, nyatu banget sama ini mobil. Apalagi nih bannya warna kuning cuy, ada garis strip kuningnya ya. Jadi bener-bener nyatu banget nih cuy. So jadi kalian yang suka dengan liverynya langsung aja download, linknya seperti biasa ada di deskripsi video dan pasnya ada di akhir video juga cuy. Jadi kalau mau pasang untuk peleknya juga satu paket, nanti gua taruh juga di deskripsi untuk videonya, kalian bisa download aja cuy. Kalau masih ada yang bingung cara pemasangan pelek, silahkan tulis di kolom komentar cuy. So jadi sekian untuk video kali ini, jangan lupa klik tombol like dan subscribe dulu. Buat yang belum subscribe, nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan tutorial dan info menarik tentang real racing lainnya cuy. So selamat mencoba, see you next to video.